Halo semuanya, kembali lagi bersama aku, Theophilus Dimas S. Jadi sore ini aku lagi ada di Yogyakarta. Ini mau beli lumpia Samijaya Malioboro. Ini dulu tempatnya di Malioboro, sekarang pindah lokasi di deket nih Jalan Mataram, deket tikungan. Kita pesen dulu. Oh ya, untuk harganya, ini yang spesial harganya 7.000. Terus yang lumpia ayam 6.000. Ini masnya lagi bikin. Halo mas. Nama ini sinten mas? Namanya Febri. Mas Febri. Ini bukanya jam berapa mas? Bukanya jam 9. Jam 9 pagi sampai jam? Sampai jam 9 malam. Sampai malam. Tiap hari nggih? Tiap hari. Nih, ini bikin yang spesial ya mas? Iya. Kalau spesial bedanya ada telur puyuhnya. Telur puyuhnya. Pembedanya itu doang ya? Iya. Ini dulu yang jualan di Malioboro ya mas? Iya dulu di situ. Sekarang udah tinggal. Rame di sini atau pas di Malioboro tuh? Pasti Malioboro ya. Nih, kalau kalian pengen beli lumpia ini tempatnya di dekat jalan raya, dekat pertigaan. Ini udah lama mas jualan lumpia Samijaya? Udah. Saya cuma karyawan. Oh karyawan, kurang tahu ya? Iya. Itu infonya ini. Nih, kita coba ke masnya yang lagi goreng. Misi mas, gorengnya mas. Ini mas. Ini lumpia Samijaya udah lama mas. Wah, kurang tahu juga. Kurang tahu kan. Oh kurang tahu. Misalnya ini generasi berapa? Udah. Tahun, mas. Udah berapa tahun? Udah 50 tahun. Wih, gila. Udah dari generasi ke generasi ya bu. Nih isiannya ada ini sayur. Ini sayur ada kecambah. Sayur. Apa aja ini, Bang? Bengkoang. Iya. Kecambah, bengkoang, terus ini ayam iya. Yang diolah sama telur puyuh. Oh ya, Mas, yang putih-putih di atas lumpia itu apa sih, Mas? Bawang putih sama bengkoang diparut. Oh. Bawang putih sama bengkoang diparut. Iya. Banyak yang nanya soalnya kalau ke Malioboro lumpia yang di atasnya itu apa? Dari dulu harganya juga segini? Berubah nih mas. Dulu berapa gak tahu kan. Dulu pastinya lebih murah ya? Iya. Naik nih, bahan-bahan. Masalah 4.000 apa berapa dulu itu? Kan sekarang barang-barang pada naik. Iya benar. Mas aku pesen 3 mas, yang spesial. Oke. Udah ada ini, tinggal bungkus. Ya, makan sini. Oh makan sini. Kalau beli mentah bisa? Bisa. Berapa mentah? Sama. Cuman kan harus 1 jam harus masuk kulkas. Oh gitu. Bisa sayur ada kecambah yang nggak kuat. Mending beli mateng berarti. Kalau ya, dibawa kalau pulang. Kalau dibawa jauh itu harus goreng. Oh goreng gitu. Goreng setengah mateng atau mateng ada dulu. Ini ya 3. Ya makan sini 3. Nanti yang dibungkus, kalau yang wadahan pakai itu kotak. Berapa isinya? 5 bisa, pakai dos itu 5. Ini pakai ini? Ini biasa itu 10. Oh ini 10? Iya. 10 berarti kalau spesial 70.000 berarti? Iya. Ini pakai besek? Lebih kecil pakai dos. Oh pakai dos ada? Oh ini? Oke. Yang dibungkus nanti aja. Ukurannya ini cukup gede, sejengkal. Makan 2 aja udah kenyang ini. Isiannya juga full.
ada sayur, terus ada telur puyuh. Udah ya, segitu aja video ini. Jangan lupa di like, di komen, dan di share kalau kalian tertarik. Bye-bye.